Dengan cepat sebutkan tiga hal yang kau pakai dalam kau hidup dalam 5 detik. 5, Rantai, 4, anting, gelang. 3, 2, 1. Ya, kau sadar tidak tadi kau omong kau tidak pakai otak. Mi setan level 1. Makanan ekstrim. Selamat malam. Hey yo yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue yang ada kita di channel gue yang paling the best, Kiora. Tempat ini memang keren guys, tetapi di tempat ini menjual makanan ekstrim. Makanan ekstrim apakah itu? Tetap di channel ini. Pantas saja dari tadi guys saya merasa panas karena di sini ternyata dijual mie iblis alias mie set. Bikin video deh mau bikin video katanya guys sakit masih panas bisa dua sih panas karena mungkin saya pakai baju hitam atau karena hati saya sedang membara. Kita hari ini kita ada di Mandapu guys. Ya hari ini kita ada di Mandapu dan kita rencana ingin mencoba makanan mie setan, mie angel. Mie ada banyak sih, mie iblis. Apakah rasanya yang pedas jadi disebut iblis seperti di neraka atau kalau mie angel berarti rasanya seperti apa? Simak terus channel ini, channel yang paling the best, Yorat. Ini mie apa tadi, Beb? Itu mie angel. Mie angel? Setan level 1. Yang itu, yang ini mie setan level 1. Oke, okay, guys. Bagaimana rasanya? Enak. Iya, guys. Di sini kayaknya ini ada sosis. Ada mie-nya sendiri, terus ada seperti pangsit. Selamat makan. Here we go. Jadi kita kedatangan tamu. Thank you.
di makan di kayangan, guys. Iya. Yeah. Karena ditemani oleh wanita-wanita cantik. Mie Angel, harusnya Mr. Alves yang Mie Angel. Mie Angel. Mie Angel. Serius. Mie Angel. Berarti tanpa ada rasa. Saya sudah selesai, guys. Kenyang. Dan ini menyusul. Guys, tadi saya berhabis isi lagu, maklum suara saya jelek. Jadi ini ajang untuk latihan-latihan. Siapa tahu dikontrak oleh produser dari Mandapu untuk menyanyi di sini. Dan setelah habis makan, nyanyi-nyanyi, dan I think it's time for me to have a quality time with my girlfriend. So kita mau pulang dulu, guys. Terima kasih sudah ikuti saya. Jangan lupa kalau kalian ada waktu mampir di sini di Mandapu, kedai Mandapu. Outfit dari kita di channel yang paling the best, Yora. When I'm living forever, yeah.